penggantian injektor ESA Komatsu PC200 step 8 yang mana kemarin mengalami trouble injektor nomor 5 nya mati dan keluar asap hitam full. Nah kemudian kami injektor baru yang mau dipasang. Setelah itu masukkan dan pastikan dia lurus. Nah, ujung nok itu nanti yang akan menahan. Pastikan dulu ini lock untuk lock injektornya dan harus lurus pada posisi dowel yang sudah terpasang di injektornya tadi. Tapi jangan dikencang dulu karena kita harus masang pipa yang di depan itu. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ya dari kotor-kotoran. Nanti takutnya ini karena injektor baru jadi takutnya ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam pipa. Nah, setelah itu pasang, masukkan di tempat asalnya lagi. Setelah dipastikan pas, lalu ditekan ke dalam sehingga ngelok ke lubang injektornya tadi. Nah, hingga selesai itu. Setelah itu pas, pastikan semuanya bersih dulu. Setelah itu ikat nat yang untuk penahan pipanya tadi dengan kode 24. Ini berisik sekali, guys. Masalahnya ini kita di bengkel ini ada yang lagi pasang ban. Nah, lobeknya parkir semua. Terus ini kita ke bagian shop untuk pasang injektor baru pada ESA PC200 step 8. Untuk kencangan buat 8 dan untuk lock injektornya dari atas, jangan terlalu kuat karena dia cuma buat 8 kecil aja karena pada dasarnya dia ditahan sama pipa yang dari depan tadi. Setelah itu baru kita memasang rocker armnya ya, ketutupannya. Setelah itu kencangkan baut sepuluhnya. Ini karena kita kembalikan seperti asal dan nanti kita top juga sesuai momennya. Jadi kita tidak usah nyetel lagi palemnya karena kita kembalikan seperti asal dan kekencangan bautnya nanti kita. Oke, jangan lupa kabelnya dipasang dulu kabelnya. Ya. Untuk pengencangan kabel ini jangan terlalu kuat juga karena dia coba pakai kunci 8 sok.
setelah semuanya dipastikan aman, aman cuma kayak sebelah sana-sana cukup pada tempatnya semua ya. Jika aman, kita pasang pipanya dulu, pipa dari kemonrel ke ejektornya tadi itu. Cover kita pasang. Setelah masang cover ini baru kita melakukan tes. Nah, setelah semuanya selesai, cover ini sudah terpasang. Saatnya kita tes. Ya, baik, setelah kita melakukan penggantian injektor untuk itu kita coba tes dulu. Kita start. Itu kita coba tes satu persatu lah. Nah, ada perubahan dengan suaranya. Sekarang silinder 2 kita matikan. Ada juga. Sekarang silinder 3 ada juga. Ada perubahan dengan engine agak turun. Nah, sekarang ini ada silinder 4 ada juga. Sekarang 5 ada juga. Terus sekarang kita coba matikan silinder 6 lagi. Ada juga. Bagus, maksudnya ada perubahan gitu dari RPM-nya. Kita kembalikan. Kembali. Lalu kita coba naikkan RPM-nya sedikit demi sedikit. Dan bisa kita lihat asap yang kemarin mengobol hitam itu sekarang sudah enggak ada lagi, bersih. Nah, ini kita RPM kita naikkan terus. Iya. Yeah. Ini cuma tadi proses penggantian injektor ya. Injektor PC 200/8. Kita proses dan ini kita sudah running engine. Kita running engine dan kayaknya sudah beres. Setelah itu kita akan coba dipakai untuk paksa. Ini injektornya 66-nya itu baru 6 bukan segini, 66-nya baru. Oke, ikuti terus videonya, jangan lupa like, subscribe dan komennya.